wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang saya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk menyambung kuliah kita. Moga-moga pengisian malam ini memberi ilmu yang bermanfaat kepada diri kita semua, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebelum ni telah pun kita bincangkan beberapa perkara ya, tentang bagaimana kita nak hidup dalam keadaan sejahtera, aman dan sebagainya, dan apakah faktor yang menyebabkan halangan kita daripada mencapai kesejahteraan tersebut. Salah satu faktor yang telah pun kita sebut adalah disebabkan manusia itu sendiri ya, yang jauh daripada agamanya. Jadi punca berlakunya banyak masalah pada hari ini kerana manusia ini tidak mengambil agama sebagai panduan hidup dia. Ya? Apabila ada masalah, dia cari jalan penyelesaian, tidak mengikut syariat Islam. Itu punca utama. Tetapi pada malam ini, saya akan detailkan lagi. Ya? Apakah halangan-halangan yang menyebabkan tidak tercapai dia punya kebaikan yang kita nak lakukan dan juga kebahagiaan yang kita inginkan sama ada di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, halangan ni dia ada beberapa halangan. Ada halangan dalaman, ada halangan luaran, ada pengaruh keduniaan dan sebagainya. Jadi kita pergi satu persatu, ya. Jadi apabila kita mengimpikan kebahagiaan, ya, dalam rumah tangga kita ke, dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, dalam masyarakat kita, negara, ya, masyarakat dunia dan sebagainya, maka terdapat di sana halangan-halangan. Sebab apa kita mesti tahu halangan? Sebab apabila kita tahu halangan, dengan sendiri kita dapat mengelak daripada terpedaya, terpengaruh dengan halangan tersebut. Yeah? Sebab itu kita penting kita tahu perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tidak bahagia. Sebab apa kita perlu tahu? Apabila kita tahu, kita dapat mengelakkan benda itu. Kalau kita tidak tahu, mungkin kita terjebak dengan perkara-perkara tersebut. Okey, halangan yang pertama, halangan dalaman. Dalam dalaman ni ada dua bentuk. Yang pertama, manusia itu sendiri, Allah Ta'ala jadikan tubuh badan kita ni sudah tersedia untuk menerima baik dan buruk. Kita sendiri ni memang diciptakan berpotensi untuk melakukan benda baik dan benda buruk. Jadi kalau manusia tu kita kata dia ada buat benda tak baik, tak apalah sebab dia manusia. Ya? Orang yang alim contohnya, ada buat silap sebab dia manusia. Sebab dia ada potensi untuk melakukan kesilapan. Ha, macam tu. Biar kita faham dulu. Apabila kita faham selagi mana dia manusia, maka selagi itu kemungkinan untuk melakukan perkara tak baik itu boleh terjadi. Cuma apabila dia tu jadi alim, dia tu jadi wara, maka dia dapat mengawal perkara daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kalau orang tu tidak ada ilmu pengetahuan, ya, imannya tak kuat, maka potensi yang buruk itu menguasai jiwa raga dia. Tapi kalau kita imannya kuat, akhlaknya elok dan sebagainya, yang tak baik itu seolah-olah lemah, jadi pasif. Ya? Lemah, tak berfungsi. Tetapi dia boleh orang kata kalau tidak jaga, tidak kawal, dia boleh mengembang lah, kita kata boleh. Mana potensi untuk perkara tersebut ada sebab dia bernama manusia. Jadi halangan pertama, kecenderungan tabii yang negatif. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang bermaksud serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Ha, maknanya ada dua benda. Dalam diri kita ni ada yang membawa kepada kejahatan dan ada yang membawa kepada takwa. Jadi potensi yang saya sebut tadi berlaku dalam tubuh badan kita. Selain daripada itu, kalau kita lihat dalam satu hadis,
oleh Abu Daud daripada Nabi SAW, Abu Musa Al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adama min qabadati qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadril ard, ja'a minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad, wa baina dhalika was-sahlu wal-haznu wal-khabithu wat-tayyib. Yang bermaksud Abu Musa Al-Ash'ari berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam daripada segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi. Maka keluarlah zuriat Adam mengikut kadar campuran tanah tersebut. Ada di antara mereka kemerahan, ada yang putih, ada yang hitam, ya. Dan ada di antara ketiga-tiganya, ada lemah lembut, halus dan mudah. Ada pula keras, susah dan kasar, iaitu mengikut kadar campuran dari tanah lembah yang rata atau dari tanah yang kasar dan keras. Manakala yang lain pula ada yang buruk dan ada yang baik, iaitu mengikut kadar campuran tanah yang buruk dan yang baik. Maknanya dalam kejadian kita ni, unsur-unsur kejadian kita ini daripada tanah itu telah diambil dari campuran berbagai-bagai tanah. Oleh sebab itulah kita berpotensi ada tanah yang baik dan ada tanah yang tak baik. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahawa tabiat semula jadi manusia ini dipengaruhi oleh kadar campuran tanah. Ya, kalau buruk banyak itu mungkin tanah dia ni tak baik ke banyak. Ha, macam tu. Logiknya begitulah. Ya. Tetapi tidaklah bermaksud apabila kita tahu kita ni banyak tanah tak baik, maka tidaklah bermaksud kita tak boleh buat benda baik. Tak. Apabila kita tahu kita ni banyak potensi kecenderungan kepada tak baik, maka daripada situlah kita dapat mengawal perlakuan kita, emosi kita, tutur bicara kita, pendengaran kita, jejak langkah kita, niat kita dan sebagainya, kita dapat mengawal. Apabila kita dapat mengawal, maka sebanyak mana campuran tak baik pun dia akan jadi baiklah. Nah, macam tu. Ya? Jika campurannya banyak yang buruk, maka terbentuklah kecenderungannya kepada keburukan dan begitulah sebaliknya. Maksudnya kita dapat tahu diri kita ni campuran banyak yang baik dan tak baik, kecenderungan. Kita hari ni kecenderungan kita ni banyak ke arah baik ke arah tak baik. Kita sendiri dapat ukur. Kita sendiri dapat ukur. Dalam setiap hari kehidupan kita ni, kecenderungan kita nak buat benda baik mana banyak daripada buat benda buruk. Nah, ada setengah orang baik ke mana? Ya, nak buat baik itu, nak buat baik ini, nak tolong orang, bantu orang, sedekah, nak baca Quran, nak itu, nak ini. Niat dia, kecenderungan dia tu. Niat. Ya. Niat ni, sebab itu ulama kata niat tu dapat pahala. Niat tu disusuli dah dengan perbuatan. Disusuli dengan perbuatan. Maksudnya apabila kita niat nak semayang, kita akan takbir dah. Bukan kata niat tu, kata duduk main apa, duduk main bola ke, niat tu masa duduk minum air ke, tak. Niat tu disertai dengan perbuatan. Itu dia panggil niat. Sebab itulah kita kata niat tu, kalau kita niat, maksudnya ada setengah orang kata azam dah. Azam ni macam cita-cita. Tahun baru kita azam nak buat itu, nak buat ini. Contohlah kita kata, kita azam nak pergi umrah. Dengan niat nak pergi umrah. Kalau niat nak pergi umrah, kita kata insya-Allah hujung tahun ni kalau tak ada apa-apa saya nak pergi mengerjakan umrah lah. Tapi dah bayar ke, dah ambil package mana-mana, tak lagi. Sampai pertengahan tahun tak ada tindakan apa-apa pun. Okey. Jadi kalaulah kita kata niat, bermula kita niat tu, kita pergi apa survey tempat mana, package mana, bulan berapa. Makna disusuli dengan perbuatan. Macam kita katalah, niat kita nak belajar bersungguh-sungguh. Target kita nak mencapai kejayaan cemerlang. Tapi baca bukunya malas, kelas pun tak masuk, ulang kaji pun tidak. Tindakan tidak menampakkan niat kita nak kepada cemerlang. Tapi kalau orang cemerlang, disusuli dengan perbuatan. Dia kata dia nak cemerlang, maka dia pun berusaha bersungguh-sungguh. Ulang kajinya, baca bukunya, berjaga malamnya, diskusinya. Macam-macam kita nampak kesungguhan dia. Macam orang kata juga dia nak syurga. Apabila dia kata dia nak syurga, kita nampak ulang alik dia ke masjid, baca Qurannya banyak, nampak ciri-ciri. Tapi kalau nak syurga, menipu pun, asyik menipu orang, asyik bercakap bohong,
nak syurga, nak. Tapi tidak nampak perbuatan itu ke arah nak kepada syurga. Ha, jadi macam tu, apabila kita niat disusuli dengan perbuatan yang kita nak tu. Ha, itu dia panggil niat, ya. Okey, jadi kita kena pastilah kecenderungan dalam diri kita ni ke arah mana. Tiba-tiba kita nampak cenderung tu setiap hari ada lintasan ke arah tak baik. Ha, maka ketika itu kita kena kawal diri kita. Ya, dengan iman yang kuat, iman itulah, tauhid itulah yang dapat menyelesaikan dah, ya, lintasan kecenderungan dan sebagainya. Contohnya kalau kita tertekan dalam hidup kita, ya, kita tertekan, kita ada orang tu stres disebabkan kerja, stres disebabkan keuangan, stres disebabkan rumah tangga dan sebagainya. Tapi kalau iman tu kuat, stres macam mana pun dia dapat kawal stres itu. Dia dapat kawal. Ya, apabila dia ada masalah, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia akan minta dengan yang Maha Kaya. Dia tak akan minta dengan manusia. Manusia miskin. Ya, Allah Ta'ala yang Maha Kaya minta apa pun Tuhan akan bagi. Okey. Maka kecenderungan kepada keburukan yang terdapat dalam diri manusia menjadi penghalang kepada usaha-usaha baik kerana ada tarikan ke arah keburukan itu. Dengan itu kecenderungan tersebut adalah disedari supaya dapat diawasi. Itu je. Kalau kita tahu kecenderungan buat benda tak baik, maka kita awasi. Sebab itu kita selalu minta dengan Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasar dan seterusnya. Minta jauhlah daripada perasaan duka cita, perasaan sedih, ya. Minta jauh daripada lemah, minta jauh daripada malas. Malas ni pula perasaan-perasaan negatif lah. Kecenderungan kita asyik rasa malas je. Apabila kita rasa malas itu adalah satu simptom yang tidak baik, maka kita kena lawan malas itu. Jangan duk ikut malas je. Apabila ada malas, tak apalah, tangguh dulu, ya. Itu sepatutnya kita kena elakkan. Itu yang pertama yang perlu kita faham, bahawa manusia diciptakan memang ada sisi-sisi untuk dia buat tak baik. Cuma apabila kita tahu kecenderungan, asal-usul kejadian kita ni disebabkan campuran tanah tadi, ada baik, ada buruk, maka kecenderungan untuk melakukan baik, buruk itu ada pada setiap orang. Sekiranya kecenderungan kepada tak baik, maka sama-samalah kita awasi ataupun kawal daripada melakukan perkara tak baik. Okey, yang kedua, dalaman. Dalaman yang kedua adalah bisikan syaitan. Kalau kita kata, pernah nampak syaitan? Mungkin ni tak pernah nampak. Tapi kalau bisikan syaitan, selalu dengar. Bisikan. Kalau kita belajar ilmu komunikasi, ilmu komunikasi ni dia kata ada satu dialog, dialog dalaman. Dia panggil intrapersonal. Kalau interpersonal, kita dua orang. Saya, si dan si A, dua orang. Apa khabar? Dia jawab khabar baik. Dalam dalaman kita ni ada satu dialog dalaman, yang mana kita cakap seorang-seorang, yang kita tidak keluar bahasa. Ada kan, masa kita bawa kereta, nak pergi ke tak nak pergi? Kalau pergi macam ni, tak nak pergi macam ni. Kita dialog, kita tanya, kita jawab, kita tanya, kita jawab. Orang muda biasa macam tu lah. Tapi kalau orang tua-tua sangat, dia keluar benda tu. Kita kata, bercakap seorang ke orang tua, orang 80, 90 tahun macam tu lah. Kita dengar dia bercakap seorang-seorang. Sebenarnya dialog dalaman dia, pagi ni rasa nak makan ke tak nak makan, tak nak lah. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Bising dia dekat dapur tu. Sebab dialog dalaman ni berlaku. Kalau kita tidak keluar bahasa tu. Kita senyap dalam-dalaman kita, kita fikir seorang-seorang tak. Tapi apabila biasanya orang tua, dia akan keluar bahasa tu. Dia bercakap seorang-seorang. Rasa malas lah hari ni. Malas pun. Dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Ya, anak-anak cucu takut berlaku. Bercakap dengan siapa ni? Sebenarnya itu adalah dialog dalaman. Hanya keluar bahasa itu. Kita pun boleh kalau kita nak buat keluar bahasa tu. Ya, duduk sorang-sorang, kita terlintas apa, kita jawab. Terlintas, kita jawab. Okey, itu dialog dalaman, intrapersonal. Apa beza dengan syaitan ni? Bisikan syaitan. Syaitan sentiasa berusaha untuk melalaikan dan menyesatkan manusia. Bisikan syaitan datang melalui lintasan dalam fikiran. Dia bukan dialog. Yang dialog tu kita. Lintasan dalam fikiran. Contohlah masa sembahyang.
kita ada barang hilang sebelum itu. Tak? Ramai orang kata barang hilang jumpa dalam solat. Syaitan ni dia bawa lintasan je. Kita cari kunci kereta tak jumpa lah. Kita dah sampai waktu, kita pun semayang lah. Dia pun datangkan lintasan tu. Bawa tangga. dia bawa tajuk dia. Bawa tangga. Kita pun sambung. Bawa tangga tadi ada. Kita sambung. Kita je. Kita apa ni elaborate. Ataupun kita huraikan benda tu. Lepas tu kita kata, eh tak adalah bawa tangga. Kita layan. Masalah kita layan tu masalah. Bisikkan sebab tu dia kata lintasan dalam fikiran. Syaitan ni dia bawa tajuk je. Seolah-olah dia bawa tajuk. Bawa tangga. Lepas tu kita pula fikir. Bawa tangga. Hari ni ada tak di dalam bawa tangga? Tapi rasa tak lah. Kemungkinan besar tidak. Okey. Lepas tu dah kita tempis. Kita halang bawa tangga tu. Yalah. Kita ada lepas ni lah. Ya. Lepas tu dia datang pula lepas tu. Ya. Akhir sekali. Ni. Dalam poket. Masa tu tengok semayang dalam poket. Kita pun dah pakai ada sungguh. Apabila ada sungguh tu cepat-cepat dah nak siap solat lah kita. Nak bagi tahu kepada orang nak cari-cari ni. Pandai strategi dia dah. Dia bawa tajuk je kita dia hurang. Apabila dia kata dalam poket kita pun bergerak tangan. Oh ada sungguh. Macam tu. Kita dia bawa tajuk lintasan sebab tu dia kata lintasan dalam fikiran. Banyaklah contoh-contoh lain dia bawa tajuk je. Yang kita lah yang intrapersonal yang menghuraikan dialog betul ke ada ke tak mungkin dah kita jawab sebab tu apabila semayang sedar-sedar tayang sebab tu lah panjang sangat dia punya dialog tu kita tanya kita jawab dalaman tadi yang benda ni berlaku masing-masing berlaku sebab itulah lintasan dan apabila kita semayang lintasan dalam semayang itu normal. Tetapi nak mengawal lintasan itu yang penting. Apabila datang tempis. Datang halang. Jangan datang hurai. Habis ya. Lepas tu kita kata, siap dah semayang. Cepat imam baca malam ni. Itu bahaya ya. Sebab tu syaitan ni dia pandai mengulih kita, melalai kita, melenakan kita. Ya. Disebabkan lintasan. Kadang-kadang lintasan yang dia beri tu sesuai dengan minat kita pula tu. Nah, masa kita bawa kereta macam tu juga lintasan yang dia bawa tu mengikut minat kita. Nah, kita suka apa dia pun bawa cerita yang kita suka. Jadi kita pun terlalai. Kita pun buat dialog, ada sesi tanya jawab tu sesuailah sebab kita minat benda tu. Tapi kalau dia bawa lintasan yang kita tak berapa suka, mungkin kita tidak akan hurai ataupun panjangkan dia punya lintasan tersebut. Okey, perasaan pula. Ada juga dia lintasan dalam fikiran ataupun perasaan. Macam sebut tadi malas. Rasa malas dah. Rasa jemu dah. Yang ni yang menyebabkan tertangguhnya kebaikan yang kita nak laksanakan. Kita nak buat baik dah. Dia kata, alah awal lagi ni. Ataupun hari ni rehatlah dulu. Dah 2-3 hari berturut-turut dah rehat dulu hari ni. Sambung besok balik. Ya. Yeah? Dah banyak sangat dah zikir tu. Ya. Yeah? Jadi rehat dulu sekejap. Orang kata apa? Pulihkan tenaga besok sambung balik. Tapi masalahnya besok suruh rehat pula. Tak apalah 2 hari cukup 3 hari rehat. Apabila 3 hari seminggu sekejap je sekarang ni. Sehari macam kita bekerja hari Senin, tiba-tiba jemaah pula. Sebab itu kalau boleh, jangan kita terpengaruh dengan godaan tadi. Perasaan ini memang banyaklah. Perasaan apa boleh sebut? Perasaan gerak hati. Ya? Perasaan dengki lah. Perasaan dendam lah. Macam-macam perasaan yang ada. Okey, seterusnya sangkaan. Sangkaan ini banyak berlaku dalam masyarakat. Allah Ta'ala menyebut ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zann ithmun. Wahai orang beriman, orang beriman dia Tuhan pesan. Wahai orang beriman, kalau kamu betul-betul beriman, hendaklah kamu jauhi kebanyakan daripada sangkaan itu. Kerana setengahnya inna ba'daz-zann ithmun, kerana setengahnya adalah dosa. Maknanya banyak tak betul daripada betul.
Jauhi daripada sangkaan-sangkaan tadi kerana sangkaan tadi boleh mengundang dosa. Kalau kita tengok kehidupan kita hari ini pun, banyak yang kita jangkakan tu tidak betul. Yang kita jangka tu tidak betul. Kadang-kadang kita jangka macam ni, dia berlakunya macam ni. Dosa banyak dah. Mengumpat kat dia, apa baka dah. Nak kata tuduh itu, tuduh ini. Yang betulnya, lain cerita. Sebab itulah dalam Islam ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmu. Ada dua pilihan. Kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan. Hendaklah kamu sebut benda baik-baik, benda elok-elok. Kalau tak ada dah benda elok, falyasmu. Hendaklah kamu diam. Dua tu. Yang kita ni satu lagi kita ambil. Benda yang tak baik tu, aib orang mengumpat, tuduh itu, tuduh ini. Jadi kalau dah tak ada benda baik, hendaklah kamu diam. Itu bagi orang yang beriman. Orang yang beriman juga hendaklah jauh daripada sangkaan-sangkaan tadi. Jadi kalau ada orang sangka itu, sangka ini, kita kena halang. Ya? Kita kata janganlah, tunggu dulu. Ya? Kita selidik dulu. Kita dengar dulu penjelasan dia. Ya, nanti dia datang sini kita dengar apa cerita sebenarnya. Ya? Kita kadang-kadang sangkaan ni dengar daripada orang lain. Ya? Tak tanya tuan umpunya diri. Apabila tanya tuan umpunya diri, lain pula ceritanya. Ya? Versi yang asal tu tak sama dengan versi-versi yang yang orang tokoh tambah, mungkin andaian dan sebagainya. Okey. Jadi sama-samalah kita menjauhi daripada bisikan-bisikan syaitan ini kerana dia boleh memudaratkan, ya. Dalam surah Luqman ayat 33, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapa dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Okey. Ayat tersebut menjelaskan syaitan ini dia berusaha melalaikan manusia dari membuat persiapan untuk akhirat. Tadi, ya. Iaitu persiapan takwa dan memunjuk mereka supaya berani melanggar perintah Allah di samping pujukan tidak berasa bimbang kepada kedatangan hari akhirat. Jadi syaitan ni dia berusaha untuk melalaikan kita. Mungkin salah satu caranya menangguh-nangguhkan kebaikan. Tangguh. Kita nak buat baik, tiba-tiba dia bisik, tangguh. Ya? Tangguh. Contohlah kita nak praktik budaya memberi salam contohnya. Salam. Kan salam ni baik. Doa apa ni? Assalamualaikum, ya. Kemudian kita dituntut bagi salam sunat, jawab wajib, ya. Dan jawab pula mesti lebih baik daripada orang yang beri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Paling kurang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, paling kurang. Tetapi dituntut lebih baik. Okey. Tetapi kita nak praktikkan yang tu. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang kita bagi salam ni, bagi salam tak jawab. Bagi salam tak jawab. Sampai 2-3 kali syaitan pun bisiklah. Cukuplah sekadar 3 kali. Sepatutnya kita mesti teruskan. Ya, terus. Dan salam ni dikatakan juga tak boleh jawab dalam hati. Dia kena bunyi. Kalau yang bagi tu lafaz, kena jawab dengan lafaz. Kalau kita kirim salam kepada pakcik tu, kita tidak wajib jawab sebab dia tidak sebut lafaz. Kecuali dia sebut kirim salam kepada pakcik dengan lafaz assalamualaikum. Dia kena jawab lah. Dia bunyi lafaz. Begitu juga dengan WhatsApp sekarang ni. Salam. Ataupun ringkas lagi SLM. Macam-macam sekarang ni. Selang. Tak tahu lah macam-macam. SLM, salam. Yang tu tulisan. Tak wajib jawab.
Yang wajibnya adalah lafaz. Dan jawab pula mesti lafaz. Jangan jawab dalam hati. Ha, kata dia, awak tak jawab, saya jawab dalam hati. Tak tahu. Ya. Tapi kalau nak jawab lebih baiklah, tapi maksudnya tuntutan wajib itu kepada lafaz tadi. Maksud saya nak fokuskan di sini ialah tentang orang kata apa, bisikan syaitan tadi lah. Kalau orang bertengkar dua orang pun, yang terbaik adalah yang paling mula-mula memberi salam. Kalau kita bagi salam, orang tak jawab, orang tak bagi salam, tidak jawab, maka kita teruskan bagi salam dan kita minta supaya diampunkan dosa. Terbaik. Sebab kita mendoakan kepada kebaikan. Dan salam ni kita mendoakan kepada orang. Salam sejahtera. Lebih baik daripada tanya apa khabar tu lah. Ya? Dan kalau perbincangan salam ni memang banyaklah, boleh rujuk lagi tak mana-mana pun salam. Ada ketika hukum wajib tu dia berubah kepada tidak wajib jawab. Contohnya kita kata, kita jumpa pada kawan kita ni, apa khabar, assalamualaikum, okay, salam pada isteri. Macam mana? Isteri awak sihat? Okay, salam pada isteri awak, ya? Jadi menimbulkan apa? Menimbulkan sedikit tanda-tanda. Ya? Orang Arab aib sangat-sangatlah kalau pergi salam kepada isteri, kan? Biasa kecuali kita sebut pergi salamlah kepada keluarga belaka, ke rumah anak, ya, lain itu. Anak dia, bapa dia, apa semua sekali, kan? Kemudian kirim salam kepada bukan mahram, maknanya tidak wajib jawablah. Tidak wajib jawab. Ya? Ada muda-mudi sekarang dia kata assalamualaikum, tak jawab dosa. Kan? Dia pun tidak kena, maknanya yang tu tidak wajib jawab sebab dia tidak kena. Dia nak mengorak orang tu. Ha, jadi yang tu tidak wajib jawab. Yang wajib jawabnya yang tadilah yang kita sebut tadi. Ya? Ha, tu dalam bab salam. Maksudnya syaitan ni dia akan bisikkan kepada kita. Apabila kita dah banyak kali bagi salam, orang tak jawab, tak reply salam kita tu, maka dia akan bisik kepada kita, cukup-cukuplah bagi salam. Dia bagi salam ke orang lain lah pula. Nampak dia tak berapa berkenan tu. Ha, contohnya kan. Senyum pun macam tu juga. Kita nak praktikkan senyum. Senyum itu sedekah. Kita lalu depan dia, kita senyum. Dia pun tunduk. Kita senyum, dia tunduk. Dia senyum, dia tunduk. Sampai 2-3 kali, lemah semangatlah kita ni. Tapi yang seeloknya, kita teruskan benda tu. Sebab tu bisikan-bisikan ni kadang-kadang kecenderungan kita tu sesuai. Syaitan kata, cukuplah. Kecenderungan kita pun rasa, betul lah, cukuplah. Macam tu, habis. Kecenderungan kita memang ke arah tu. Inna nafsa la amaratu bisu. Ya? Nafsu kita cenderung kepada tidak baik. Apabila syaitan membisikkan perkara tidak baik dan sesuai dengan perlakuan orang tu yang tidak reply senyum kita, salam kita, maka kita pun membenarkan, mengikut. Ketika itulah kita rugilah, ya. Okey. Tidak berasa bimbang kepada kedatangan hari akhirat. Tidak rasa bimbang kat akhirat. Contohlah kita kata dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hadid ada menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fakantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dulu? Orang yang beriman menjawab, benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik. Dan kamu telah menunggu kebinasaan umat Islam dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara agama serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kuasa untuk mencapai maksud kamu sehinggalah datang maut yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu dan selain itu kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azab. Jadi ayat ni cerita syaitan ni dia membisikkan kepada manusia, dia kata buatlah jahat dulu. Ya, buatlah jahat dulu, jangan bimbang sebab Allah Taala ni Maha Pengampun. Kalau bila kamu buat jahat, kamu buat dosa, kamu buat maksiat, maka lepas tu kamu minta ampun dah kepada Allah Taala. Allah Taala kan Maha Pengampun. Dia bisikkan macam tu. Ya? Maka ada setengah orang tu betul juga.
kita masih muda lagi. Kita buatlah apa salah, ya. Apabila tua-tua nanti kita minta ampun dengan Allah Taala, maka Allah Taala ampun, masuk syurga juga. Logik dia punya, idea dia. Ideologi syaitan ni. Ya. Saranan yang dia bawa tu ada logiknya, tetapi tak berapa logik juga. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan seseorang itu, ya, menangguh-nangguhkan keampunan, buat dosa dan nak taubat. Adakah ada jaminan dia akan usianya dilanjutkan ataupun sampai tempoh tertentu? Contoh kita kata ada orang tu tangguh dululah buat baik, nanti pencing lah. Apabila pencing ni masa banyak, sekarang ni sibuk, sibuk sangat-sangat, sibuk kerja, sibuk itu, sibuk ini, jadi tak sempat lah nak dengar kuliah ke, tak sempat lah nak mengikuti kelas itu, kelas ini, nanti pencing. Pencing pula setiap tahun tambah, tambah tahun, dulu berapa? 55, nah, lepas tu naik pula, sekarang 60, kemungkinan naik lagi pun. Ya? Macam mana tu? Sebab dalam kajian jangka hayat, kalau tak silap jangka hayat rakyat Malaysia ni, yang lelaki 72 ke 73, yang perempuan wanita 75, panjang umur sikit. Tu jangka hayat, mungkin faktor penjagaan kesihatan, pemakanan dan sebagainya, maka jangka hayat 70 lebih. Sebab itu bank dia berani bagi pinjam sampai 35 tahun. Ya, betul. Sebab dia kajian kata sampai 70 lebih. Maka yang pinjam biasa paling lama 30 tahun lah. 30 tahun. Kalau dia pinjam umur 40, bank berani lagi bagi. Ya. Campur 35 tadi, maknanya 30, 40, 70 hidup lagi tu dia kata. Maknanya bank dia berani, berani, berani jamin. Maknanya beri pinjam pada orang tu. Sebab orang kata apa? Jangka hayat tadi. Okey. 73, 75. Itu jangka hayat. Dan kita kata kita nak tangguh pencet. Buat masa sekarang ni, dulu 55 rasa kan. Lepas tu naik 50 berapa tau. Lepas tu 60 sekarang. Kalau tak silap ada ura-ura baru ni nak naik lagi rasanya. Kalau tak silap kan. Umur 60 nak panjat tangga pun tak larang. Kalau cikgu mengajar sekolah tu umur 60 tu air penat dah rasanya. Tak, kalau kerani kat sekolah ke, nak menarik ke, mata pun gabung dah. Ya, masalah telinga pula, tenaga, fizikal tu lah, ya. Memang sehat, ya. Memang orang ambil alternatif pencet awal tu tak tahulah, ya. Maknanya, kalau kita mengandaikan kita pencet, tiba-tiba keputusan dibuat semakin lanjut. Maka semakin lanjutlah tangguh kita tu untuk nak buat baik. Dulu orang yang pencen boleh apa? Boleh sambung kontrak. Pencen umur 55 sambung setahun, sambung 2 tahun, sambung siapa 5 tahun sambung lagi. Dululah masa ada duit banyak dulu. Lepas tu duit kurang sikit ni tidak dibenarkan sambung. Nah, macam tu ya. Maksud saya tidak ada jaminan. Apabila tidak ada jaminan, susahlah. Oleh sebab itu jangan tangguhlah. Ya. Satu lagi, kalaulah umur tu panjang sungguh. Sampailah sebagaimana yang dirancang waktu pencen. Ya. Adakah kita jamin kita sihat? Ya, satu benda pula. Dari sudut masa sampai, dari sudut kesihatan, sakit lutut pula, tak dapat berdiri lama, semahyang pun atas kursi. Tak, macam-macam lah. Apabila uzur ni, kalau datang masjid parking jauh pun tak boleh, jalan banyak. Masjid pula tangga tinggi. Kalau masjid wilayah aku, tangga banyak tu. Banyak sangat tangga dah. Masjid-masjid besar-besar lah biasanya. Kalau kita ni tak apa, 2-3 langkah sampai. Kalau penat sangat semayang kat luar tu pun tak apa dah.
Tak, 2-3 langkah kat luar tu boleh sembahyang dah. Maknanya kita mesra, mesra jemaah sikit. Ada setengah tu dia tidak mesra jemaah. Tingkat bawah tu kelah-kelah, tingkat atas tu naik. Lepas tu batal sembahyang pula untuk ujung. Memang banyak masalah. Ya? Ha. Kita wuduk selangkah balik rumah. Dekatnya kita ni. Kita dekat belakang, mesra sungguh. Selangkah dewasa tak, selangkah wuduk, selangkah tangan. Mudah. Kita ni bersih orang tua lah. Kalau rumah tu, rumah bersih orang tua. Rumah bersih orang tua ni dia nak sempit je. Selangkah dapur, selangkah bilik air, selangkah. Dekat-dekat. Tapi kalau rumah ciri-ciri orang muda, oh jauh-jauh lah. Bilik tidur tingkat tiga. Kalau renang kat bawah ni. Ya. Ha, kalau ikan lah, swimming pool, macam-macam, jauh-jauh pula. Tak apalah sebab dia fizikal kuat. Ya. Ha, jadi seolah-olah masjid ni kita nampak ada setengah sebab tu ada cadangan nak buat masjid mesra OKU. Ada perbincangan kan sebelum-sebelum ni. Nak buat masjid tu mesra OKU. Sekarang ni susah nak mesra OKU. Parking je ada OKU. Tu pun yang tidak OKU parking. Okay? Yang berasa dia OKU lah. OKU dah kot masa. Dah parking penuh dah. Dia pun mendakwa dia OKU. Dia pun parking. Sekarang ni masjid-masjid nampak parking OKU dah ada. Jalan OKU setengah dah ada. Dia banyak tempat dia nak wuduk OKU. Tandas OKU. Dia lain. Dia mesti rendah-rendah belakang tu. Ya, pilih air rendah. Kalau telefon OKU rendah juga bawah ni. Dia kena sesuai. Ada setengah tempat tu, laluan OKU macam ni kan. Dia buat tinggi macam ni. OKU naik turun, naik turun. Tinggi sangat dia punya. Dia pakai apa tu? Tangga dia tu kan. Dia tak ikut spesifikasi yang betul. Dia ada spesifikasi yang betul. Dia jangan curang sangat. Dia buat dah curang sangat. Kesian dekat OKU tu, putar tak naik, putar tak naik tu, naik tu, naik tu. Ya, kesian. Adalah apabila kita pergi yang tempat dah siap-siap ni, banyak tak ikut kriteria betul. Contoh parking. Parking yang OKU sepatutnya 1.5 daripada parking biasa. 1.5, petok dia tu besar. Tapi kita pergi check, parking dia sama dengan parking orang lain. Cuma, logo OKU. Jadi dia nak buka pintu, nak letak kursi roda sebelah, tak tahu lah. Apabila dia duduk bersusun kereta tu. Maknanya dia kena lain daripada orang lain. 1.5 petak itu ruang untuk OKU. Yeah? Dan tak, jalan dia tu jangan curang sangat, dia mesti landai sikit. Mesti ada tempat pegang, tempat wuduk, bilik air dia pun ada tempat pegang. Rendah-rendah belaka. Yeah? Pelak pun rendah, suing pun rendah, semua rendah-rendah belaka lah. Sesuai dengan kursi roda dia tu lah. Maksud itu yang mesti untuk OKU. Tapi OKU ni mungkin tidak ramai sangat lah tu. Buat-buat tak datang lah OKU, mungkin juga. Tapi itulah yang sedang adalah perbincangan-perbincangan nak buat masjid mesra OKU. Ya? Okay. Jadi macam tadi, apabila sampai usia tadi, sampai belum tentu kita sehat satu. Kalau kita sihat sekalipun, adakah kita tidak sibuk sebagaimana yang kita kata sebelum kita pencet? Ya? Mungkin di kalangan kita ni ada lebih sibuk daripada masa kita kerja. Sebab kita rasa kita bebas. Kita rasa kita dah ada dah keperluan-keperluan asas tu. Rumah ada, kereta ada, apa ada. Kita rasa kita nak berbakti. Kita pun terlibat dengan NGO-NGO. Pandang-pandang kebajikan. Ya, hujung minggu pergi Kemboja, hujung minggu pergi Vietnam. Sibuk daripada sebelum ni. Sebelum ni hujung minggu dekat rumah ya. Masa kerja dulu hujung minggu ada je dekat rumah. Tapi apabila pencet, hujung minggu awas. Hujung minggu keluar negara. Sibuknya kita. Disebabkan terlibat bagus, bukan tak bagus, bagus. Saya sebut tadi, adakah kita jamin waktu kita pencet itu kita tidak sibuk sebagaimana yang kita masih bekerja ini. Bukan saya bermaksud itu benda tidak baik, bukan ya. Maksudnya seeloknya kita buat dah sekarang ni, ya. Dah sibuk tu tak apalah kalau kita ada kemampuan waktu tu.
melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat, ya. Sebab kalau kita pencet tak buat apa pun, tidur bangun makan macam tu penyakit juga, ya. Dia kena ada jugaklah untuk kita fikir, kita bergerak, kita aktif dalam masyarakat, ya. Paling kurang grup-grup surau pun okey dah. Ya, kadang-kadang grup surau dia ada juga aktiviti pergi Bandung. Ya, grup-grup surau ni dia buat aktiviti, program apa, pergi melancong. Waktu dia pergi tak tahulah jemaah tu siapa dia jadi imam, tak tahu. Dia pergi satu grup surau tu dia pergi melancong. Boleh juga, ya. Yang mana nak pergi buat aktiviti lah. Aktiviti ziarah, melawat dan sebagainya, kan. Setahun sekali pergi luar negara. Sebab jemaah-jemaah kita yang baca-baca ni biasa kaya raya belaka ni. Biasa duit-duit banyak belaka ni. Maknanya kemudian yang datang pula yang masih sihat, masih bertenaga. Jadi buatlah aktiviti-aktiviti yang orang kata apa, yang bersifat rekreasi tadi, riadah tadi. Ya. Ada satu persatuan di Kuala Lumpur tu. Dia buat aktiviti macam ni, tapi buka surau tak. Setahun sekali mesti ada pergi. Tak kira luar negara, pergi Turki, ya, package lah kan, pergi China ke mana, adalah setiap tahun. Dan ada satu hari tu dia minta dengan saya supaya buat teks tazkirah. Dia akan baca. Saya pun buatlah. Sebab dia kata dia nak bertolak pada Kuala Lumpur ke Melaka, dan dia akan baca tazkirah ustaz tu dalam bas. Maknanya aktiviti dia tu ada pergi siar jugalah. Macam grup surau kita ni nak pergi mana tu, buat tazkirah dalam bas. Boleh lah, ya. Sekarang ni banyak kapal-kapal mewah kan, dia buat aktiviti sambil kita kata nak apa, nak dapat ilmu pun boleh, nak melancong pun boleh, nak berseronok pun boleh. Macam-macam ada dekat sini yang pergi naik kapal, tak ada. Naik kapal-kapal lah, kapal laut lah. 2-3 hari, ya kan? Pengisian-pengisian yang ada tu, yang tu bagi orang berkemampuan, ya. Yang tak mampu datang sini lah. Yang tak mampu sini free. Sini free, ya. Yang tak mampu tu datang sini lah, sebab sini free, tak ada yuran, tak ada apa. Rasa nak datang-datang, nak balik-balik, tidur kat rumah, selesa. Ya, selesa sikit. Yang tu tak boleh, ya. Okay. Tu percutian mewah, ya. Itu satu idea bagus juga lah untuk menggalakkan orang berkemampuan tu, ya. Untuk mengisi ilmu. Sebab ada di kalangan masyarakat kita ni, golongan elit ni dia macam susah nak bercampur dengan kita sikit, ya. Dia nak berceramah yang selebriti yang dia kenal, yang hebat-hebat. Lepas tu package yang eksklusif. Tak nak datang bersila macam kita ni. Ya. Jadi dia nak makan pun sedap, apa sedap. Jadi yang ada golongan macam ni, dia ada kemampuan di situ. Kita sediakan package macam tu. Macam kita ni yang orang kata apa, yang tak sampai tahap itulah, ya. Tak mungkin ada, ya, tapi tak berminat dengan cara tu. Tak apalah, kita datang sini dengan cara kita duduk bersila macam ni. Tak apalah, biar dia tu nak duduk atas kursi, ya. Tempat tidur pun selesa, macam-macam keselesaan dia nak. Sambil dapat apa, melancong, macam tu. Tak apalah, itu salah satu strategi dakwah juga lah kepada golongan-golongan tadi. yang elit, yang kaya raya dan itu, dia nak macam tu. Sebab tu apabila dari sudut dakwah ni yang saya sebut, ada ketika kita kena dakwah melalui status kita. Status. Sebab baru-baru ni rekod, ya. Tak apalah, sebut umum. Apa ni, ada satu pelajar saya, dia jemput seorang ustaz tu, dan ustaz tu dia kata datang ceramah dengan kereta mewah. Ya. Kereta mewah. Dia tanya pandangan saya macam mana. Saya kata macam ni, ya. Pada pandangan saya, kalau pendakwah tu ada kemampuan, ya, kita kereta mewah pun ada, yang tidak mewah pun ada belakang kita ni, maka kita pergi kepada golongan sasaran itu. Kalau kita berdakwah kepada golongan orang-orang miskin, orang apa, jangan bawa kereta mewah.
Nanti dia terasa hati, nanti dia rasa, oh ustaz ni macam ni, macam ni. Kita bawa kereta yang sesuai dengan level orang tu. Apabila dia tengok kita, dia kata, oh, sebahagian daripada kita. Tapi kalau kita bawa kereta yang jauh lebih mewah daripada dia, dia kata, eh, ustaz ni tak setara dengan kita. Okay. Berbeza dengan kita pergi dakwah kepada satu golongan yang elit. Ya? Satu kelompok. Satu kelompok ni orang kaya raya yang tinggal atas bukit dia, contoh. Satu kelompok atas bukit, kita bukit juga. Tapi dia orang kaya. Dia satu bukit ni dia kaya. Hill, ikutlah hill apa. Kita mahkota hill, ya? Mahkota hill, hill juga. Bakal kaya kita ni. Ya? Yang satu memang kaya sungguh. Maka ketika itu, kalau pendakwah ni ada kemampuan, bawa lah kereta paling mewah. Sebab orang kaya tu akan rasa, oh, sebahagian daripada kita. Cuba kita tengok, kalau dia kaya, pendakwah naik motor Honda ni dia pun. Apa akan jadi? Penduduk tu kaya raya jemaah tu. Tiba-tiba nampak ustaz tu naik motor buruk, dia datang. Dia parking pun jauh-jauh. Ustaz datang dengan apa? Ada motor tu. Penceramah ada tak? Ya? Jadi kalau kita pergi tempat yang macam tu, sesuaikanlah dengan itu. Dia tidak akan terasa hati. Kalau kita bawa yang lebih tadi, dia akan ada gap sikit, ya. Tapi kalau kita pergi pada orang yang biasa-biasa, kita bawa yang biasa-biasa. Sebab nak jaga hati. Itu yang pertama, ya. Apabila kita nak dakwah ni, nak supaya orang terima, jaga hati dulu penting. Hati jemaah. Biar dia rasa sebahagian daripada kita, jangan jauh daripada kita, ya. Barulah dia boleh terima. Kalau tidak dia jadi tadilah, ya, dia akan pelekehkan kita, ya, ustaz macam ni, ya, dia akan pelekehkan kita sebab dia lebih tinggi daripada kita. Memang dia hormat, tapi itu sebab itu dalam bidang-bidang lain pun macam tu juga. Bidang-bidang lain nak membina keyakinan pelanggan, kita kena pakai kereta mewah lah, betul tak? Kalau kita berniaga, kita kena pakai kereta mewah biar orang yakin. Jangan pula kita naik motor, ai, nak buat bisnes juta-juta, tengok dia naik motor, tak berapa yakin. Kereta pun kereta buruk, tak berapa yakin. Sebab itu persepsi yang pertama. Tapi kalau dia sendiri kemar, oh, mewah, kehidupan dia, kita pun, ai, projek juta-juta, nak sabar dengan dia. Tapi bercakap projek juta-juta, naik kereta ni tidak berjuta-juta. Tetapi berbeza dengan dalam konteks yang lain, mata ustaz-ustaz kita ni, tidaklah macam tu. Kalau kita umur macam tu, teguklah kita. Nah, kalau tuan rumah, tukar rumah. Rumah dia, buruk je. Dia buat rumah orang lain, rumah batu, cantik, apa orang. Kita tak, cuba tanya tukar-tukar rumah yang buat rumah kita. Rumah awak macam ni? Rumah pun tak ada. Sewa je rumah sana. Rumah dia pun tak ada. Tapi dia boleh buat rumah kita, bumbung cantik, cap cantik. Tapi rumah dia sendiri, tak ada. Kalau ada pun, tidak sebagaimana rumah. Kalau bocor sana, dia boleh baiki. Ya? Dia, kalau retak, dia boleh tampal. Tukang jahit macam tu juga. Dia boleh buat fashion macam-macam. Dia sendiri, cari sana, cari di sini, baju. Sebab dia boleh baiki sendiri. Ya? Pemain kereta macam tu juga. Dia boleh baiki kereta kita rosak. Tengok kereta dia tu, Allah, buruknya kereta. Tak tergamuk dia tengok kereta dia. Sepatutnya kereta dia tu elok sangat lah. Nah, mekanik-mekanik nak tengok kereta dia. Jadi ada setengah bidang tu perlu. Macam tu ada setengah bidang tidak. Jadi macam tadi, status tu penting juga. Kalau ustaz-ustaz ni ada kemampuan, nah, jangan pula hutang semata-mata. No, dakwah tadi, ya. Kalau ada kemampuan tadi, maka kita tengok sasaran kita nak pergi ni orang macam mana. Maka perlu kita bawa kereta macam mana. Pakaian pun macam tu juga. Jangan kita tunjukkan kemewahan tu depan orang yang tidak berapa mewah. Tapi kalau depan orang mewah-mewah berlaku, kita tunjukkan. Dia jadi sebahagian. Macam tu. Ya? Apabila sebahagian ni dakwah, mesej yang kita nak sampai tu dia mudah masuk. Bagaimana saya sebut sebelum ni, contoh depan saya ni rumah setinggal berlaku. Rumah setinggal berlaku, kan? Saya kata tak apalah, saya mula-mula datang Kuala Lumpur pun, saya macam tuan-tuan jugalah, ya, 5 tahun juga saya duduk rumah setinggal. Jemaah pun kata, dia ni orang kita ni.
Cuba orang berkata, dia ni orang kita ni, bukan orang lain, orang kita. Jadi apabila orang kita lega, kita sebut apa pun, tuan-tuan kena berubah. Tak apalah lah, sebab dia lega dah. Jiwa dia tu tenang dah. Kita marah kat dia pun, tak apalah sebab dia orang kita. Tapi mula-mula katakan, tuan-tuan ni, ya, bagi saya dah rumah setinggan ni teruk sangatlah. Sebab apa yang pilih rumah setinggan? Marah, mula-mula marah. Kita sebut itu dia tak terima, sebut ni tak terima, nak marah kat kita bila nak habis ceramah ni. Malam ni pun bila nak habis juga ni. Jadi itulah dia, kita kena bina hubungan dulu, hubungan. Ya. Apabila ada hubungan, kita tegur pun dia boleh terima teguran kita tu. Kalau kita tak bina hubungan, ada gap awal-awal lagi. Betul macam mana yang kita tegur pun dia sukar nak terima, ya. Nah, sukar. Macam ada kes ni untuk pengetahuan semua lah. Ada rumah PPR mana yang baru ni yang campur kerusi mati, ya? Patah dalam kan? Saya dapat tahu hari ni pula ada pelajar bagi tahu dia buat jaring. Dia buat jaring takut semakin banyak pula bahan ajar. Dulu masa tak ada jaring tu kerusi. Kerusi campur daripada atas tu mati orang pun. Bateri kereta. Wey, kalau bateri kereta, kursi pun mati dah, bateri tak tahu lah. Lah. Macam-macam campur daripada atas tu. Maka pihak berkuasa pun buat jaring lah supaya jatuh melekat kat situ lah. Lagi banyak daripada sebelum tu. Tu. Menarik juga. Dah tahulah macam mana, ya. Saya rasa benda-benda macam ni, kalau kita kaji institusi pun, kita kena selesaikan manusia tu dulu. Macam saya sebut sebelum ni lah, ya. Kalau punch card canggih macam mana, guna card ke, guna jari, guna apa ke, selagi mana manusia tu tidak sesat, dia akan cuba menipu, dia akan cuba mengelak. Macam tadi juga, kalau kita buat jari tu, selagi mana manusia tu tidak ada kesedaran, selagi tu barang tu keluar. Campak-campak, barang jatuh, tengok orang tak ada. Jadi dia macam bateri kereta pelik juga, dia bawa naik dulu. Kereta tak ada atas. Pelik juga. Tak pelik juga, biasa kereta kat bawah lah. Kat bawah, bawa naik kat rumah. Lepas tu campur kat rumah. Tak tahulah macam mana. Pelik juga lah, ya. Tak tahulah punya tujuan apa. Jadi itu isunya sekarang. Tak selesai masalah juga. Bina jaring semakin banyak dan terpaksa pihak berkuasa kena pergi usaha ambil pula atas. Memberi peluang pekerjaan baru lah pula kepada tukar ambil pula barang, ya. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk malam ni. Halangan dalaman ada dua, iaitulah kecenderungan kita manusia dan juga fizikal syaitan. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.